الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. صدق الله العظيم. سورة الانشقاق آيات pertama sehingga ayat yang kelima. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi dan jawatan kuasa Surah Al-Muhsinin, Ashabul Fadilah Tuan Imam Bilal Hadrat, Muslimin Muslimat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas limpahan kurnia nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Quran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, insyaAllah kita akan sama-sama tadabbur dan melihat kepada tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq merupakan surah yang ke-84 dalam Al-Quran. Yang ada dalam telefon, ada Al-Quran, boleh lihat surah ini surah yang ke-84 dan mengandungi 25 ayat. Dan ianya merupakan surah Makkiyah, yakni surah yang Allah Azza wa Jalla turunkan di bumi Makkah. Perkara utama bila mana kita melihat kepada surah-surah Makkiyah ini, pentingnya untuk kita menyedari bahawa asas utama penurunan ayat-ayat ataupun surah Makkiyah ini adalah tujuannya, kata para mufassirin, liyuthabbit imanahum. Tujuan besarnya adalah mengukuhkan keimanan. Dan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kenapa? Kerana pada fasa Makkiyah umat Islam berhadapan dengan dugaan yang besar. Ada yang dibunuh, ada yang dipaksa kufur. Jadi semua itu memerlukan kekuatan iman bagi mereka menghadapi dugaan yang berat tersebut. Maka ayat-ayat yang Allah turunkan pada fasa Makkiyah sifatnya untuk mengukuhkan keimanan. Maka pada hari ini dalam kehidupan kita juga, kita melalui fasa-fasa kehidupan yang pastinya menduga keimanan. Persimpangan di antara halal dan haram, persimpangan di antara betul dan salah. Maka penting ayat-ayat surah Makkiyah ini ditekuni agar dia memberi kekuatan jati diri kepada orang yang beriman. Dan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sekalian,
al-insyiqaq membawa maksud yang terbelah, terbelah. Kerana kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, yang ayat-ayat itu merupakan ayat surah Makiyah ataupun ayat Makiyah, biasanya ia akan bercerita berkaitan tentang kiamat. Ayat Makiyah ni dia akan bercerita soal kiamat, keimanan, syurga neraka dan sebagainya. Jadi bila kita tengok, kita baca satu ayat cerita bab kiamat, kita akan tahu bahawasanya itu adalah surah Makiyah. Contoh surah lain An-Naba cerita bab kiamat. Contoh hak lain An-Nahlu cerita bab kiamat. Jadi bila tengok bab kiamat, itu adalah surah Makiyah. Dan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, bila kita sebut surah Makiyah, bila kita kata kita nak membahaskan pada tengah hari ini berkaitan tentang surah Al-Insyiqaq, Nabi SAW sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Malik rahimahullah ta'ala daripada Abdullah bin Yazid, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah ni nama sebenar dia, sebagaimana Al-Imam Al-Dhahabi sebut dalam kitab Syiaru Alamun Nubala, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Lalu Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, selain daripada Anas bin Malik, selain daripada Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Hadirin muslimin muslimat kasih Allah, Abu Hurairah cerita bila mana Abu Hurairah di dalam salatnya, bila baca surah Al-Insyiqaq ini, Abu Hurairah akan melaksanakan sujud sajdah bila salat. Maksudnya bila baca Quran, dia sujud, itu jadi sujud tilawah. Maka para sahabat Nabi, hatta tabi'in yang duk belajar dengan Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah ni guru besar dan al-muhabi. Maksudnya di kalangan sahabat, yang paling banyak riwayat hadis Abu Hurairah lah, paling banyak sekali. Maka banyaklah Abu Hurairah mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an menyuruh Abu Hurairah mengajar hadis Nabi. Muawiyah ajar hadis Nabi ni daripada selepas solat Isyak sampai ke subuh. Dekat-dekat subuh. Tradisi pengajian ilmu hadis ini masih dikekalkan oleh para ulama untuk pembacaan ataupun untuk majlis as-sima, mendengar hadis. Dia biasa dalam negara Arab ni dibuat majlis sima, majlis mendengar, dengar hadis, baca Bukhari, ngajilah. Maknanya contoh tempoh sebulan habiskan Sahih Bukhari, baca dan disyarahkan. Bermula lepas subuh sampai bermula lepas Isyak sampai dekat-dekat subuh. Tradisi itu masih ada dikekalkan kerana mengambil apa yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadirin muslimin muslimat kasih Allah, Abu Hurairah bila ditanya para sahabat, kenapa di tengah pertengahan surah Al-Insyiqaq Abu Hurairah melaksanakan sujud sajdah, maka jawab Abu Hurairah, aku pernah salat di belakang, aku pernah sujud di belakang Abu Al-Qasim. Yaani aku pernah sujud di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi baca surah itu. Bila disebut dalam hadis, bila dinisbahkan Abu Al-Qasim, itu kunyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaran kunyah. Gelaran maknanya masyhur zaman Nabi itu antara namanya Muhammad, antara lain gelarannya, kunyahnya Abu Al-Qasim. Dan gelaran itu boleh dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak boleh jadi kesama pula. Boleh pakai nama Muhammad, tapi bak gelaran ia hanya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Al-Qasim ini. Dan bila kita baca dalam hadis, kita jumpa perkataan Abu Al-Qasim, itulah, tak ada orang lain dah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah kata, aku pernah sujud di belakang Abu Al-Qasim. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi baca surah Al-Insyiqaq, dan aku masih terus sujud
kerananya sampai pada mati. Artinya Abu Hurairah kata dia akan tetap melaksanakan sujud sajadah dalam bila mana membacakan surah Al-Insyiqaq. Kerana dia telah melihat Nabi melaksanakannya, maka ini sifat para sahabat ittiba. Dia ikut sungguh-sungguh sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, para sahabat akan bersungguh-sungguh melaksanakan. Dan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kita pergi kepada surah Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u shaqqat. Idza as-sama'u shaqqat. Idza, apabila as-sama'u, langit itu, insyaqqat, terbelah. Idza as-sama'u shaqqat, apabila langit itu terbelah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan adalah apabila berlakunya kiamat. Saat berlaku kiamat, maka terbelah langit. Langit yang kita lihat molek comel hari ini ni, saat berlaku kiamat, hancur dia, terbelah dia, terurai dia. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, thaqulat fis samawati wal ard, huru-hara apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hancur berkecai langit yang selama ini jadi teduhan bagi manusia, maka saat berlaku kiamat, maka hancurlah langit tersebut. Kemudian kata Allah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit ini patuh kepada Allah dengan sepatuh-patuhnya, dengan sebenar-benarnya. Huqqat, untuk menggambarkan pada kita, inilah sikap makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, taatnya kepada Allah tidak berbelah bagi. Berbeza dengan manusia, berbeza dengan jin dan syaitan. Kerana manusia, Allah sebut khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, maka diciptakan khalaqal insan, diciptakan manusia ini min nutfah, daripada air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, maka apabila manusia ni ada kudrat membesar, ada nikmat sikit, ada kudrat sikit, ada kuasa sikit, fa idza huwa khasimun mubin, maka dia menunjukkan bantahan yang jelas terhadap perintah Allah. Waktu lemah, waktu tak ada apa, waktu tu mengharapkan Allah. Tetapi bila ada kudrat, manusia melupakan Allah. Ini hakikat yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran. Berbeza dengan makhluk Allah Azza wa Jalla yang lain, bahawa mereka wa adzinat li rabbiha wa huqqat, patuh kepada Allah sepatu-patuh. Gunung Ganang, yang ini dikhususkan pada langit. Langit yang begitu besar tu pun taat kepada Allah. Manusia dengan langit, mana besar manusia? Mana besar langit? Maka besar, pastinya besar langit Allah yang diciptakan oleh Allah. Tetapi seluruh makhluk ini taat dan patuh kepada Allah. Kemudian kata Allah lagi, wa idzal ardu muddat, wa dan idza, apabila al ardu, bumi, muddat, diratakan. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini diratakan. Artinya bila berlakunya kiamat, bumi ini yang selama ini ada bangunan tinggi, bangunan besar-besar, manusia bangga dan manusia kagumkan di atas binaan mereka itu, yang bumi ini pada saat ini ada gunung ganang, wal jibali autada, gunung ganang yang begitu besar jadi pasok bagi bumi. Artinya ada tempat tinggi, ada tempat rendah, ada mabna, bangunan besar-besar yang manusia banggakan. Pada saat berlakunya kiamat, muddat, Allah ratakan semua sekali. Tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah, semua hancur pecah. Hatta gunung ganang yang besar tu pun Allah hancurkan. Nah, ini jangan kita salah faham.
Ada orang dia baca sekerat ayat Quran ni, dia pun tafsir pandai-pandai dia. Dia kata ni bukti flat earth, bumi itu rata. Ni masalah banyak sangat. Sebab tu saya nak sebut, saya pun tak tahu bumi ni bulat ke rata tu, sebab saya tak kaji terbang ke akan serpah. Tapi berdasarkan hujah-hujah saintifik tu sebut gitulah. Cuma hujah ni tak tepat lah, sebab ayat Quran ni cerita tentang kiamat. Hari ni sangat bahaya. Kenapa? Kita melihat seakan-akan orang berpegang pada Quran dan Sunnah, tetapi mereka membawanya mengikut tafsiran mereka sendiri. Sebab tu saya nak sebut banyak sangat ajaran sesat ni. Tuan-tuan tengok tak percaya, kaji. Tuan-tuan saya buat master kaji bab ajaran sesat. Boleh kita katakan semua ajaran sesat bermula dengan mereka menyelewengkan apa yang terkandung dalam Quran, tafsiran. Mereka menafsirkannya menurut kehendak nafsu mereka. Majoriti, contoh ajaran Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah ataupun Qadiani ini, mereka berpegang bahawa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi nabi, iaitu pengasah dia lah Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa ditafsirkan ayat Quran wa khataman nabiyyin? Dalam Quran ada ayat Allah Taala sebut wa khataman nabiyyin, penutup bagi segala nabi, iaitu Nabi Muhammad. Bagi golongan Ahmadiyah atau Qadiani, mereka kata kenapa autoriti menafsirkan Quran ini kita serahkan pada ulama yang terdahulu. Quran perlu ditafsirkan semula. Tafsiran yang ada tak tepat, tidak menepati zaman. Ini semua hujah-hujah liberal, hujah-hujah plural. Dia mengambil perkataan yang sama, tafsiran yang tidak kena pada zaman. Sedangkan kefahaman pada Quran ini, kita mesti memahami daripada siapa? Daripada Nabi. Allah turunkan Nabi dan Allah turunkan Quran, dan Nabi melaksanakan Quran. Para sahabat belajar daripada Nabi dengan kefahaman yang sebenar, yang tepat, dan diperturunkan. Kemudian dipelajari oleh tabi'in, kemudian dipelajari oleh atba'ut tabi'in, sehinggalah para ulama salafus salih ni, sehingga diteruskan oleh para ulama yang terkemudian. Sebab itu dalam Islam cukup penting tradisi ilmu turah. Nah, tradisi pengajian bersanad, supaya apa? Tidak berlaku penyasaran daripada pelajaran, terutamanya kefahaman terhadap agama. Sebab Nabi dah beri jaminan khairu qarni thumma yalunahum thumma yalunahum, generasi terbaik itu adalah kurun aku. Sebab baik kurun-kurun aku dan yang mengikutinya dan mengikutinya, yakni para sahabat dan tabi'in. Dari sahabat tabi'in atau ba'ut tabi'in, semua kata wa khataman nabiyyin itu adalah penutup segala nabi, dan tak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis. Mari orang tak buat pepuk ni, tiba-tiba dia terjemah ikut dia. Banyak tuan-tuan tengok kan, Rasul Fahad tak mengaku jadi Rasul, semua dia tafsir Quran. Sebab tu penting, bila kita nak bawa, kita nak bahaskan Al-Quran, kita membawa tafsirannya, kita berpaut kepada ulama yang muktabar. Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Kathir rahimahullah ta'ala, Al-Imam Fakhruddin Fakhruddin Razi, dan banyak ulama-ulama lain, kerana mereka cukup dengan alam, supaya kita tidak tersasar. Sebab zaman ni, itu hakikatnya, sebelum Dajjal muncul. Dajjal muncul ni, yang syurga dijadikan, yang neraka dijadikan syurga, yang syurga dijadikan neraka. Zaman kekeliruan, zaman keliru. Sebab tu kita doa sama Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batila warzuqna ijtinaba. Ni doa tak boleh tinggal. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuk pada kami kebenaran dan rezekikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Kerana zaman ini kebenaran jadi sama, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kemudian kita doa lagi, Allahumma arina haqqa haqqa, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila, dan tunjuk pada kami ini kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Ini hakikat.
Sebab itu hadirat-hadirat mati Allah, kalau tuan-tuan, puan-puan biasa dengar kita, sebelum kita nak kata orang salah, kita dengar dulu. Kita dengar, kita pergi majlis Ahmadiyah ni, Qadiani ni, begitu juga IRF, Islamic Renaissance Front, Farouk Musa. Ini semua kumpulan-kumpulan yang menganggap bahawa tafsiran Quran mesti ditafsirkan semua. Contoh kalau macam Dr. Wahbah Duhaili ada tafsirnya, dia bukan menafsirkan dengan tafsiran baru, tidak. Dia masih menafsirkannya menurut sandaran para ulama yang muktabar. Ya. Dan hadirat-hadirat mati Allah, bila kita kata ulama muktabar ni ulama yang besar lah. Sebab tu kalau dalam multaqa ahlul hadis dia bahas siapa yang berautoriti untuk maknanya berautoriti dalam ilmu hadis, berautoriti dalam ilmu tafsir. Semua para ulama bersepakat bahawa itulah ulama yang terdahulu, generasi yang terdahulu. Seperti Al-Imam Al-Bukhari kalau dalam ilmu hadis, a'immatus salaf, a'immah kepada ilmu hadis. Panjang kalau kita nak bahas. Cuma nak sebut mulanya kesesatan mula dengan penyelewengan kepada tafsir Al-Quran. Sebab tu bila nak tafsir Al-Quran, nak belajar tentang ilmu tafsir, nak belajar Al-Quran tentang tafsirannya, dia bukan kita terjemah kosong begitu, tapi datang kepada sandaran, kepada kitab sahih. Contoh hari ini saya bawa, saya sandar kepada apa yang disebut Al-Imam Ibn Katsir. Kemudian firman Allah lagi, wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan bumi ini, wa alqat, memuntahkan, ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, sehingga kosong, sekosong-kosong. Maksudnya apa yang terkandung dalam perut bumi itu semua dimuntahkan keluar bila saat berlaku kiamat. Maksudnya bila saat berlaku kiamat, setelah bumi Allah ratakan, Allah jadikan bumi ini, wa alqat ma fiha, memuntahkan segala apa yang ada di dalam. Wa takhallat, sehingga kosong sekosong-kosong. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, apa yang dimuntahkan bumi itu adalah, kata Al-Imam Ibn Kathir, adalah maya. Ini sebagaimana pandangan Qatadah, Sa'id dan Mujahid, membawa pandangan bahawa yang dimuntahkan bumi adalah mayat. Artinya pada saat berlaku kiamat, setelah bumi diratakan, adalah manusia dibangkitkan oleh Allah keluar daripada perut bumi, sebagaimana gambaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis. Nabi beri gambaran saat berlaku kiamat, manusia keluar daripada kuburnya dibangkitkan, innaka mayitun wa innahum mayitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bangkit manusia daripada kubur mereka, Allah bangkitkan untuk hari pembalasan. Manusia bangkit daripada kubur, keluar daripada kubur sebagaimana al-jarad, daripada sebagaimana belalang, sebagaimana belalang al-ajra ini, belalang-belalang ini keluar daripada sarang. Belalang apabila dia menetas, dia keluar daripada sarang, keluar dia berpusu-pusu. Tuan-tuan nak tengok gambaran, buka YouTube bagaimana belalang keluar daripada sarang. Penuh berpusu-pusu keluar kerana belalang ini berkumpulan. Maka begitulah manusia. Mula saat Allah bangkitkan, berpusu-pusu keluar daripada kubur mereka melalui hari pembalasan. Tanpa sebarang pakaian, dalam keadaan mereka memikirkan apakah balasan yang mereka akan terima. Masing-masing risau dengan amalan mereka. Nah, bagaimana Allah bangkitkan? Ini Nabi SAW sebut manusia dibangkitkan daripada tulang sulbi mereka. Nah, dihidupkan semula daripada tulang itu, tumbuh jadi manusia balik. Sebab tu kalau kita pergi ke Madinah, orang meninggal dunia, mereka ditanam di perkuburan bakat. Contoh perkuburan bakat ni semua orang berumur,
tak ditanam di situ. Ya. Bagaimana kaedahnya untuk memuatkan? Orang mati boleh tanam, orang mati boleh tanam. Bagaimana kaedahnya? Atau kaedahnya setelah setahun mereka tanam situ, tulang belulang itu mereka akan alih tempat lain. Mereka tinggalkan di kubur itu satu tulangnya, tulang sulbi. Besar tu, nak lebih kurang. Mereka tinggal di kubur itu. Tulang yang lain dia alih, letak di kuburan lain. Dia tinggalkan tulang sulbi itu. Kenapa? Kerana Nabi sebut dah tadi bahawa manusia dibangkitkan daripada tulang sulbi tersebut. Maka daripada situlah manusia dihidupkan kembali. Sebagaimana benih yang kita siram tumbuh punya pohon, begitulah manusia, benih mereka itulah daripada tulang sulbi itulah. Maka hidup kembali. Maka daripada itulah manusia dibangkitkan seluruhnya pada waktu hari kiamat. Dan dibangkitkan pada waktu itu manusia terpikir dalam keadaan yang ketakutan, memikirkan pembalasan yang terima. Apatah lagi saat berlaku kiamat, matahari itu sejengkal daripada kepala saat hari pembalasan tersebut. Dan manusia dipenuhi dengan al-uruq, peluh. Penuh dengan peluh. Berdasarkan amalan mereka. Bagaimana amalan mereka hidup atas muka dunia ni? Amalan atas dunia ni banyak ke buat amal soleh? Kalau banyak buat amal soleh, peluh tu setakat-setakat buku lali. Nah. Ada orang peluh setakat dada, ada orang tenggelam daripada peluh mereka. Kenapa? Banyak dosa. Semuanya kembali pada amalan mereka. Kemudian kata Allah, wa adzinat bi rabbiha wa huqqat. Dan bumi ini patuh kepada Allah Azza wa Jalla sepatut-patut. Ayat kedua kelima ni sama. Sama ayat tetapi maksudnya berbeza. Ayat Quran ni walaupun sama tetapi maksudnya tetap berbeza. Contoh kalau tuan-tuan buka surah Ar-Rahman, ulang banyak kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nah, Allah tanya, apa lagi nikmat Allah yang kamu dustakan? Tetapi walaupun ayat itu sama, maksudnya berbeza. Contoh Allah tanya itu berdasarkan ayat sebelum. Nah, contoh ayat sebelumnya cerita tentang nikmat Allah. Contoh wama barzakhul la yabghiyan. Itu menceritakan keadaan laut. Allah cerita nikmat Allah ni, Allah buat banyak laut, Allah buat pada manusia, tumbuhan, nabata fil ardh, menjala atas muka bumi. Allah ciptakan kepada manusia binatang, ada hak untuk tunggangan, untuk makan dan sebagainya. Dan bila Allah cerita satu nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada manusia, bagaimana kamu nak dusta, apa lagi nikmat Allah? Sedangkan aku buat laut bagi kamu, aku buat buat tumbuh-tumbuhan bagi kamu, binatang tunggangan, binatang ternakan, semua aku buat bagi kamu. Jadi tak ada alasan untuk kamu tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi contoh ayat surah Ar-Rahman tadi, wa ma barzakhul la yabghiyan. Allah cerita laut. Hebat laut, orang manusia boleh ambil hasil dalamnya. Laut itu barzakhul la yabghiyan. Adanya sempadan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam laut tu ada sempadan. Bukan kata duduk atas darat ni je ada sempadan. Yang menggersih. Dalam laut tu pun ada sempadan yang Allah sedia. Nah. Saya tengok National Geographic tu, rupanya laut ni dia ada, ikan laut ni dia tak tembus laut tu. Barangkali laut China Selatan tak ikut lautan Hindi, dia ada lah arus yang berbeza pada setiap laut tu. Ada beza hatta tahap kemasinannya, semua benda berbeza Allah jadi. Ini kehebatan. Jadi sebab itu disebut barzakhun, barzakh, barzakh ni sempadan. Sebab tu kita sebut alam barzakh, alam sempadan. Alam di antara dunia dengan akhirat. Kita duduk tengah tu bila mati. Ada hadirah antara mata Allah, itu contoh. Kemudian nak sebut bahawa ayat ni disebutkan wa adzinat bi rabbiha wa huqqat. Ayat sama sebagaimana ayat kedua. Ayat kelima ni sama sebagaimana ayat kedua. Ya Allah Azza wa Jalla dah menceritakan keadaan. Allah cerita bahawa bumi patuh kepada Allah sepatut-patut. Bila saat sampai waktu bumi ini hancur, maka bumi taat kepada Allah, ia hancurkan diri. Maka terhimpunlah manusia pada padang mahsyar. Kemudian kata Allah lagi,
Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju kepada Tuhanmu, yakni Allah, dan kamu pasti menemui Tuhan. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa manusia, apa yang mereka kerjakan atas muka dunia ni, sama ada perkara baik ke perkara buruk, mereka tetap pasti menemui Tuhan. Tak ada manusia terlepas mati dan tak ada manusia terlepas daripada hisab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرَيَّا. Kalau buat sekecil-kecil perbuatan jahat, akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti. Tak ada manusia yang terlepas. Dan berbahagia manusia yang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ. Berbahagia manusia yang berbuat perbuatan baik, kerana akan Allah Ta'ala perlihatkan walaupun sekecil-kecil perbuatan baik. Sama ada baik ataupun jahat, tak ada terlepas daripada pandangan Allah, tak ada yang terlepas daripada penghisapan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan, berbahagia manusia kerana Allah pasti mengajari usaha perbuatan amal soleh. Wa qul i'malu fa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala kata, maka beramallah, buat taat, buat baik, buat kebajikan. Allah perintah pada Nabi, i'malu, sebut wahai Muhammad, sampaikan, suruh umat kamu beramal taat, buat taat, buat baik. Fasallallahu amalakum, Allah Ta'ala menjadi saksi bagi amalan kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang beriman. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, dan dikembalikan kalian kepada yang mengetahui alam ghaib dan nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dijelaskan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Ini Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran bahawa tak ada manusia terlepas daripada hisab dan akan diperlihatkan segala perbuatan mereka. Dan segala amalan baik mereka atas muka dunia, jangan risau. Kalau tak ada orang iktiraf, Allah Ta'ala sebagai saksi, Rasulnya, dan orang beriman sendiri. Hatta manusia akhir-akhirat besok tanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ni nak hisab ni, nak kenakan balasan pada aku ini, maka adililah aku seadil-adil. Ya? Allah kata tak apa. Pada waktu itu anggota tubuh sendiri menjadi saksi ke atas perbuatan jahat atau perbuatan baik tuan punya tubuh. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada waktu itu, al-yawma, pada hari tersebut, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, maka bersaksilah kaki mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, maka bercakaplah tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, maka bersaksilah kaki. Waktu itu tubuh menjadi saksi menentang tubuh tuan punya badan sendiri. Ni dulu tangan ni hak buat maksiat, ni kaki ni hak jalan tempat maksiat. Dia dakwa tuan punya tubuh. Ini hamba Allah Ta'ala. So pun kita pergi mahkamah. Nah, pergi mahkamah, hakim tanya, kamu mengaku bersalah tak? Jadi pada waktu itu kita sebut mengaku bersalah. Tak pandai cara itu. Mereka akan buat rayuan hukum sebagainya. Jadi begitulah saat berlaku kiamat besok. Manusia mulut tak bercakap, anggota tubuh buat maksiat ni bercakap. Dan begitu juga anggota tubuh buat taat ni juga akan bercakap di hadapan Allah. Maka berbahagia orang yang berbuat taat. Sebab tu dalam bab buat taat ni, banyak hadis Nabi SAW yang ingatkan pada kita. Terutamanya dalam bab dosa. Kullu afun, semua dosa diampunkan illa bimujaharah,
melainkan dosa yang dibuat secara terang-terangan. Dibuat dosa terang-terangan, dia tak malu. Dia zahirkan kemaksiatan, membentuk perkara yang kita sebut normalisasi dosa. Nak bagi masyarakat biasa dengan dosa. Ini bahaya. Kerana perbuatan dosa yang dizahirkan, ia mendapat ancaman Nabi, tidak akan diampunkan oleh Allah. Dia bangga dengan buat dosa tadi. Dan apatah lagi Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memulakan sunnah yang baik, memulakan suatu perbuatan yang baik, baginya pahala, bagi orang yang meneruskannya pahala. Bagi orang yang memulakan, pahala yang berterusan. Tapi man sanna sunnatan sayiatan, siapa yang memulakan perbuatan yang jahat, baginya dosa, dan bagi orang yang meneruskannya dosa, dan bagi orang yang memulakan dosa yang berpanjangan. Wa'yadillah. Jadi dosa dizahirkan seolah-olah mencabar Allah Azza wa Jalla. Dia tak malu untuk berbuat dosa, itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala cukup murka. Orang ni bila mati, inqata'a amali, putus segala amalan. Maknanya dia tak perlu semayang, puasa, apa semua ibadah dia tak perlu. Tetapi ada orang yang dah mati, walaupun dia tak semayang, puasa sebagainya, pahala tetap dapat. Ada. Iaitu apa? Orang yang berbuat amal ta'at, sebar ilmu bermanfaat, sedekah jariah, anak salat, ini berpanjangan. Ataupun atas dunia dulu, dia memulakan satu contoh yang baik, orang lain ikut berterusan, maka pahala berterusan pada dia walaupun dah mati. Tapi yang paling bahaya, saat amalan dah terputus, dosa tak putus-putus. Nah, pahala tak putus-putus, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lahum ajrun ghairu mamnun. Sebagaimana dalam surah ini, pahala yang tak putus-putus. Tapi yang paling bahaya, dosa yang tak putus-putus. Dah mati, orang patut tak ada apalah, dia dapat dosa lagi. Ini siapa? Ini orang berbangga-bangga dengan maksiat, menzahirkan maksiat, dan maksiat itu menjadi ikutan. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Waktu wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita pada zaman yang penuh dengan tipu daya ni, pada zaman yang penuh kekeliruan, untuk berpegang dengan agama. Ya tamassak bi sunnatin Nabi, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan lagi, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah, fa amma man, maka adapun man utiya bahu kitabahu, man utiya kitabahu bi yamin, maka adapun orang yang diberikan kitabnya daripada belah kanannya, yakni diberikan buku catatan amalan daripada belah kanan. Di manusia akhirat besok ni ada tiga keadaan. Terima buku catatan amalan belah kanan, ni orang bahagia. Dua lagi celaka. Kenapa dua lagi? Terima buku catatan amalan belah kiri, dan satu lagi daripada belakang. Belakang ni paling dahsyat. Nanti kita akan sebut. Yang terima belah kanan, itu tanda mereka mendapat kebaikan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, maka ada pun mereka yang menerima buku catatan amalan belah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka itu akan dihisap dengan hisap yang mudah. Mereka melalui penghisapan, pemerasaan yang mudah di sisi Allah. Tanda orang masuk syurga ni, hisap mereka mudah. Sebab tu kita doa pada Allah, Allah maja'alna hisaban yasira, ya Allah kurniakan kepada kami hisap yang mudah. Kerana hisap yang susah, hisap yang detail itu adalah kepada mereka yang diazab oleh Allah. Ini Nabi SAW sebut dalam hadis, man nuqisha hisabal udzib, man nuqisha hisabal udzib,
Siapa yang hisap dengan hisap yang detail, yang susah, mereka itu azib, diazab oleh Allah. Sebab tu kita minta daripada Allah agar Allah kurniakan kita hisap yang mudah. Kerana hisap super, hisap yang susah ni, nah, dia super kita bawa balik surah Asmaya Isyak. Nah, nak balik rumah kena tengok-tengok ada roadblock. Nah, boleh tengok kita pakai piah, pakai jubah, pakai baju Melayu, boleh pun lepas. Tengok ni bawa balik surah ni pergi. Ada orang hak boleh nampak, boleh suruh berhenti, minta IC, minta lesen, minta surat beranak, minta belaka hak dia. Nak cek pula bonet, cek pula bawah kapet, cek belaka. Kenapa tengok muka ni macam penjenayah dia? Susah. Begitulah gambaran. Orang hak hisap, banyak benda nak hisap akhirat besok. Hisapnya susah. Kenapa? Banyaknya dosa. Ha, ini bahaya. Sebab tu kita minta pada Allah agar Allah kurniakan kita hisap yang mudah. Ha, dan kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang yang terima buku cetak amalan belah kanan ini, hisap mereka adalah hisap yang mudah. Mereka itu dimasukkan dalam syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka kembali ke mereka kembali kepada ahli keluarganya, yakni ahli syurga. Waktu akhirat besok ni, ahli keluarga kita ni adalah berdasarkan tempat kita duduk besok. Kalau duduk syurga, maka ahli keluarga kita adalah ahli syurga. Ahlihi, yang ahli syurga itulah menjadi ahli keluarga. Ada orang neraka itulah jadi ahli keluarga. Sebab kerana itu Allah kata wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia kembalilah ke dalam syurga masrura, bergembiralah ia di dalam syurga. Dan ada pun wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa yadhillu. Dan ada pun orang yang diberikan buku catatan amalannya daripada belakang, wara'a dhahri. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Waktu terima buku cetak amalan tu, manusia akan berteriak melau-lau, menjerit kerana tahu mereka akan diazab. Kenapa? Daripada belakang, alladhi anqadha dhahra, yang dosa itu membebankan, dia pikul buku catatan amalan itu. Kerana apa? Kerana dosa yang begitu banyak terbeban dalam buku catatan amalan itu, maka terima, dia pikul daripada belakang. Wa'yazubillah. Ini hak paling baik. Dan kemudian kata Allah wa yasla sa'ira, maka dia akan pada waktu itu Allah akan campak dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, dan dia kembalilah ke dalam neraka, bergembiralah dalam neraka. Ini yang Allah Taala gambarkan bahawa manusia yang hidup atas muka dunia ni berseronok, buat kejahatan. Jannah, huffatul jannah bimakarih wa huffatul nar bisyahwat. Duduk atas muka dunia ni, jalan menuju ke syurga ni penuh perkara hak nafsu benci. Tapi jalan menuju ke neraka penuh dengan perkara yang disukai syahwat. Seronok mereka buat maksiat. Maka begitulah Allah menempelak. Kamu nak sangat buat dosa atas muka dunia berseronok, maka berseronoklah pula dalam neraka dengan dosa yang dilakukan. Innahu dhanna an la yahur, manusia buat dosa ni mereka sangka bahawa mereka takkan dikembalikan oleh Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira, bahkan sesungguhnya Allah Taala senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Jadi itu sikit daripada ayat 15 ayat. Baki lagi ayat seterusnya insya-Allah pada akan datang kita akan lihat pada tafsirnya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian. Dan akhirnya hadirat-hadirat mati Allah, saya mengadukan sumbangan tuan-tuan puan-puan kepada Ma'had Al-Munir, pusat tahfiz dan turah bagi asnaf fakir miskin, anak-anak ibu tunggal dan anak-anak yatim. Kita adukan sumbangan tuan-tuan puan-puan di belakang sana, dan kita mengadukan sumbangan bagi tajaan bersahur untuk berbuka puasa. Alhamdulillah dah penuh. Bagi tajaan bersahur baki lagi 20 hari yang kita perlukan. Sehari RM200 kita lalukan untuk sumbangan bagi sahur anak-anak asnaf ini.
Mudah-mudahan dengan sumbangan itu, tajaan itu, Allah Ta'ala memanjangkan pahala kebaikan bagi sumbangan tuan-tuan kepada anak-anak asnaf ini, terutamanya mereka yang yang hidupnya senantiasa dengan Quran dan mempelajari kitab Allah wa sunnah Nabi. Mudah-mudahan ia menjadi pahala yang berkekalan buat kita semua. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi kita mutasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.